Wak-wak nek diwak-wak ini susah mingkeme. Kita ini tadi dipaksain lagi guys, mau mingkeme itu dipaksain lagi. Nah, karena sendelan suwek paling. Ojo lali kampret. Ojo lali subscribe, guys. Aku mau jelasin apa ini. Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Filipus Heri Santo. Hari ini kebetulan ditemani Mbak siapa namanya? Mbak Cantika. Nyaman kan? Enjoy. Hari ini Mbak, aku mau jelasin ini ke teman-teman. Teman-teman tuh maklum orang desa kan enggak ngerti roti toh. Nah, wong desa dimaklumi. Nah, iki jenenge roti, guys. Roti apa sih, Mbak? Roti sisir ini enak modelnya, tengahnya enak isi nih guys. Coba ya. Wah. Buka, jadi harus dibuka guys, nggak bisa alun-alun dipotong ini kan. Jangan dipaksa gak enak ya Pak ya. Harus slow, nah yang nyopotnya itu kan pelan-pelan. Bungkusnya mau nyopot bungkusnya pelan-pelan. Aduh. Wow, mantap guys, ternyata isinya mantap. Kayaknya malah bunyi tuh. Wah, kayak gini kan, kayak enak lambin nih. Amun ini dua bertemu ya Mbak. Nek dicicip rasanya piye Mbak ya? Enggak lak dilat ya Mbak ya. Anu. Kayak nek sing meler-meler nempel nang kene. Rasanya mantap guys, empuk modelnya tuh kan, empuk di tempat ini empuk ya, empuk nih guys. Mbak Eva lagu itu Mbak sedang bahagia modelnya. Nek didelok jurunya dia ya Mbak ya, di sini apa ya, kita didelok ya Mbak ya. Jadi dulu gue pakai jari satu ya guys. Lalu guys. Tiba-tiba ngono apa tahu ya? Tiba-tiba sak edek. Lah metu kejune ya. Tiba-tiba metu. Ambune kayak apa ya, Pak ya? Ambune. Baunya itu kayak apa ya, guys? Kayak karet balem. Karet balem ya. Aduh. Ini pakai satu ya. Coba ini pakai dua ya. Dua paling satu ya. Agak maksa tapi enak. Lah tambah oke ya, semua tuh keju nih ya. Didelok ya, segi dalam ya. Buka ini ya, alun-alun. Kayak ini tau ya. Oh no, no gak. Oh enak isinya ya. Jangan tak dilihatin begini ya. Anu, enak keju nih guys, nempel lambe. Ya memang enak keju nih ya Pak ya. Rasanya piye ya? Pulen-pulen piye ngono kok ya.
Nih guys, jadi kalau makan roti jangan diwek-wek. Nek diwek-wek iki ra iso mingkem meneh. Iso mingkem ngene lho. Ku ngompleh. Ngompleh gede lho. Jadi jadi teman-teman, ini termasuk bagus ini ya, rotinya masih bagus, nggak dirubung laler, berarti masih higienis ya Pak ya. Kalau nggak higienis dirubung laler, laler, terus pastiin kalau mau menikmati roti seperti ini diraba di sini. Nah, diraba ini. Akhirnya diraba itu masih teksturnya masih bagus. Nah, terus dicium baunya seperti apa? Ah, cek seger guys. Nah, baru dicicip. Nah, terus dicicip. Rasanya masih normal, berarti bisa dinikmati. Pastiin rotinya belum basi kan ini, Pak ya. Nah, rotinya basi ora enak lah ya. Basi. Itu sayangnya ora iso minggem nek. Gini kayak contoh ya, kalau diwak-wak pakai tangan tadi jadinya kayak gini, gak bisa mingkem meneh. Jajal mbak, demen. Oh, mau apa min demen di dulu jajal mbak sih dulu penasaran. Mbak itu tangannya mbak kan gak kelihatan mbak di dulu mbak. Oh. Empuk ya mbak ya, tebel deh model ya. Tebel roti ini tebel. Jajal deh mbak ya, demen. Kalau main rap dasar kok usung nonton lu berarti. Empuk ya Mbak ya. Empuk ya, empuk 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 jeru, empuk jeru. Oke sahabat YouTube yang baru hadir, jangan lupa klik subscribe biar nggak ketinggalan video-video lucu yang terbaru. Yang jelas menikmati roti itu seperti ini, jangan diuwek-uwek. Nek diuwek-uwek ini susah mingkemnya. Ini tadi dipaksain lagi guys, mau mingkemnya itu paksain lagi. Nah karena sendirian suwek paling ya. Oke sampai ketemu di video berikutnya. Dadah Mbak, dadah. Dadah.